Kabupaten Luwu Timur. Kemudian semua barang bukti dengan tersangka sudah kita amankan di Mako Polres Parepare dan sudah kita melakukan penahanan dengan dugaan pasal pelanggarannya pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana dirubah di pasal 40 Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar.